Ya, saya bertemu dengan yang di sana, saya taksir, nggak mau mas saya. Saya ke fakultas sebelah, saya taksir, nggak mau juga. Temu istri saya, dia satu-satunya yang mau. I love you. Kita berikan sambutan untuk Ganjar Pranowo. Wow, Yang juga malam ini pulang kampus ke UGM. Sekali lagi dong Ganjar Pranowo! Apa kabar Mas Ganjar? Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Pulang kampus, eh. ya? Iya, beberapa waktu lalu di sini pas kawan-kawan mau wisuda. Iya. Uh. Pulang kampus, mas, mas Ganjar tuh masih uh, ketua alumni UGM gak sih? Sampai hari ini masih, Alhamdulillah. Sampai hari ini masih ketua alumni UGM. <laughs> eh, jadi... tapi nggak boleh ada konflik of interest loh, saya Ganjar aja. Ganjar Pranowo, <laughs> ya. tapi nggak apa-apa, aku mau nanya, karena <laughs> okay. ketua kagama, berarti seharusnya tahu UGM luar dalam. Ya nggak uh, seharusnya, jadi aku mau ngetes. Iya, iya Kali ya. <laughs> aku mau ngetes. <laughs> apa tuh? Um, ketemu jodoh juga di UGM? Jadi harus mana istriku? Oh, itu loh mbak. Oh ada anakku juga. Halo, wah yang teriak cewek-cewek mas. Iya. UGM juga. Iya, ikut maknya, ikut bapaknya. Beda jurusannya. Mas Ganjar, alumni ketua kagama harusnya bisa dites tempat paling romantis di kampus ini. Di mana Mas Ganjar? Buat saya, gelanggang mahasiswa. Kenapa kok gelang, gelanggang Ntar dulu? Aku bukan anak UGM, jadi gak tahu. gelanggang mahasiswa itu tempat olahraga. Gelanggang mahasiswa itu tempat bertemunya selu, seluruh aktivis di sana, uh -huh. dari berbagai kegiatan, seni, diskusi, demo, olahraga, semua ada di sana. Tapi sekarang sudah nggak ada, Mbak. Uh. Sama Bu Rektor lagi dibangun yang panjangnya di depan gedung ini, dari ujung sana sampai sini. Kenapa itu romantis dulu? Disitulah cerita saya si. bertemu dengan banyak orang. Oh, <laughs> oh jadi Bu Atiko bukan satu-satunya? Ya bukan, masa satu-satunya? Enggak Belakang dong. Bahkan aku nanya, mohon maaf Ibu. Maksudnya teman kan? Maksudnya kan ini tempat paling romantis, jadi sebelum Bu Atiko bertemu dengan banyak. Oh iya, saya bertemu dengan yang di sana, saya taksir enggak mau sama saya. <laughs> Saya ke fakultas sebelah, saya taksir, nggak mau juga. Temu istri saya, dia satu-satunya yang mau. I love you. Yeah. <laughs> dia aja yang mau, Mbak. Dan akhirnya, ya cerita novel Cintaku di Kampus Biru, ya dia. Sama Mbak Atiko. Buahnya sebelahnya itu si alam. <laughs> <dia>. <laughs> Oke, tes kedua. Paling romantis di gelanggang mahasiswa. Kantin yang paling murah dan paling enak di UGM. <laughs> SGPC tapi nggak murah saat itu. Oh, saat itu saya enggak mas... terlalu murah. Saya makan di SGPC bayar sendiri kira-kira sebulan sekali aja. Jadi sebenarnya ngutang. Diteraktif. Oh, interaktif. <laughs> tapi itu paling murah dan paling enak. Oh uh, enggak ya, enggak terlalu murah buat saya pada okay. saat tapi menurut saya paling enak, paling cozy, bisa ketemu dengan teman-teman. Dulu tempatnya masih di sebelah gedung pusat. Uh -huh. Terus habis itu pindah ke uh, sebelah apa? Selokan Mataram. Dan saya kalau datang ke sini, biasanya makan di sana. Oke, lulus tes nggak? Lulus tes ya? Tes eh, seberapa ya, UGM itu. kamu? <laughs> Oke. Mas Ganjar, formatnya seperti tadi. Oke. Uh, akan dibagi tiga segmen, dan ya. ini segmen pertama, Spill Gagasan. 10 menit untuk ya. Anda, Ganjar Pranowo. Terima kasih Mbak Nana, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya mau memulai dari cerita beberapa waktu lalu kita menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN. Lanjut. Di KTT ASEAN ini ternyata nama Indonesia betul-betul sangat dipercaya. Sebelumnya adalah G20. Maka kalau kita melihat, lanjut, kita akan me Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara terpercaya yang berada dalam track yang benar. Optimisme ini mesti dibangun. Tentu ada mimpinya seperti yang ada di situ. Mimpinya apa? Menuju 2045, 200, 100 tahun Indonesia atau kalau mundur-mundur di 2050 setidaknya ekonomi kita akan melompat dari, ke, dari 17 rankingnya menjadi 4. Itu akan bergantung kita dan yang duduk di depan saya. Kira-kira itu. Dan kira-kira teman-teman, kita punya PR yang tidak gampang. Apa itu climate change? Yang kemudian kita mesti betul-betul berpikir sangat-sangat serius. Sangat serius pada persoalan ini. SDM kita tidak unggul, nggak akan bisa kita tangani. Anggaran kita ada cukup, tidak bisa kita tangani. Kepedulian tidak ada, no way. Tidak akan bisa tertangani. Pada sisi itu, saya kira yang hadir di sini, teman-teman yang duduk di depan ini, yang di atas, di balkon, semuanya pasti akan menjadi bagian, apa yang disebut sebagai bonus demografi, di layar terpampang, kelas menengahnya ada 44%, dan kemudian tenaga produktifnya 69%. Sebuah aset yang tidak main-main, tidak main-main, maka pada saat itu, Inilah yang hari ini mesti kita siapkan betul untuk meraih itu. Meraih dengan serius, menyiapkan dengan baik, dan hari ini saya senang diundang di UGM, karena ini bagian atau menjadi center of excellence. Kampus yang betul-betul sebenarnya bisa kita ajak, kita order untuk merancang itu dengan baik, dengan data yang bagus, riset yang bagus, dan seterusnya. Dan transformasinya ada 6 pilar satu soal pangan yang mesti dipenuhi, India sudah tidak mau mengekspor lagi. India tidak mau. Vietnam, Thailand menahan diri. Indonesia yang kaya banget, apakah cukup bisa meningkatkan produktivitasnya? Apakah cukup SDM kita memberikan? Apakah cukup benih yang baik? Apakah cukup saprotan yang bagus? Dan apakah ada off taker yang bisa mengambil sehingga stabilitas harga tercapai? Pangan, termasuk diversifikasinya. Kembali lagi, yang berikutnya kemudian kita bicara kondisi lingkungan yang tadi sepenggal saya ceritakan karena global climate change kemudian terjadi situasi yang memburuk. Saya kira di beberapa tempat sekarang sudah mengalami gangguan ISPA karena polusi yang sangat luar biasa. Dan kita mulai pelan-pelan untuk mendorong, mengingatkan, berkomitmen sejak Kyoto Protocol, kemudian Paris Agreement, 190 negara saya kira, dan COP besok akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab, semua akan ditagih komitmennya. Seserius apa? Roadmapnya seperti apa? Suka tidak suka, mau tidak mau. Maka mengurangi gas emisi, ekonomi hijau, ekonomi biru yang menjadi potensi untuk bisa kita kembangkan, itu yang mesti kita lakukan. Kembali lagi. Maka teman-teman, pada saat itulah kemudian tidak cukup ledakan penduduk yang sangat luar biasa, bumi saya kira sudah berada pada kapasitas yang berlebih. Suka tidak suka, Energi sangat dibutuhkan, tapi energi yang mencemari, rasa-rasanya oke okay bro metal dulu bro, yes, energi yang mencemari pasti sudah akan ditolak, pasti sudah akan ditolak. Tapi yang renewable yang mana? Apakah sudah cukup? Panas sorenya sudah cukup belum? Tenaga anginnya sampai di mana? Ciu Geotermanya sampai di mana? Ini hari yang menjadi PR dan ada dua skenario besar. Senario moderat 2034 kita 31,8 persen. Di 2029 kita 23,5 persen. Tapi kalau mau skenario optimis, kira-kira 2034 kita berada di 56,9 persen. Berat, tapi kita harus lakukan. Suka tidak suka, no choice. Ini yang akan terjadi. Kembali lagi. Maka pada saat itulah, kecepatan, percepatan yang harus dibangun itu tidak cukup mengandalkan hanya human. Kita butuh alat. Kita butuh alat. Apa instrumen yang bisa membantu? Artificial intelligence, dunia digital yang infrastrukturnya mulai disiapkan sejak sekarang agar di remote area pun menjadi fair. Ada keadilan yang mereka terima sehingga dia bisa mendapatkan itu. Dan kalau itu bisa berkembang sampai dengan ekonominya, bahkan sampai ekonomi digital itu ada potensi yang bisa kita baca. Saya coba mencari teman para pakar untuk menghitung 4.531 triliun. Tentu tantangannya sudah kelihatan, infrastruktur, literasi digitalnya yang mesti dipenuhi dan akselerasi yang mesti kita lakukan. Kembali lagi, maka teman-teman, bapak ibu sekalian, energi sudah, digitalisasi sudah, maka pendidikan dan kesehatan. Tugas negara, Tugas pemerintah adalah ngurusi orang sejak ibu hamil, sejak kita masih dalam kandungan sampai terlahir, kemudian meninggal. Negara mengurusi semuanya yang ada di situ. Maka modal manusia sehat, modal mereka yang sehat lahir batin adalah yang utama. adalah yang utama, teman-teman. Kalau itu kita sudah punya, nggak ada standing. Maka pertumbuhan jiwanya bagus, fisiknya bagus, otaknya bagus. Begitu dikasih pendidikan bagus, mereka mendapatkan itu. Pendidikan dan kesehatan yang baik. Dan kalau itu sudah berjalan terus-menerus, maka kita bisa lihat. Lanjut yang tadi, dari pendidikan, maka kita bisa lihat kondisi ya, bidang kerja yang tidak sesuai sekarang 53,3 persen. Ini orangnya kreatif, terlalu punya talenta tinggi atau salah jurusan. Ini yang terjadi. Upah di bawah MR masih 49, maka hari ini ini menjadi PR yang nanti mesti kita bereskan. Dan tingkat pengangguran terbuka masih 5,83 persen, maka job creation yang hari ini betul-betul kita butuhkan, sekolah vokasi, investasi dan hilirisasi yang mesti kita lakukan dan dari tenaga kita optimalkan sendiri, kecuali kita tidak mampu, mari kita kolaborasi. Tapi transfer of knowledge, transfer of teknologinya mesti dilakukan, harus itu yang kita lakukan dan mata kuliahnya karena kita di kampus rasanya mesti dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman adaptif. Bu rektor saya kemarin menyampaikan pada teman-teman. Rasanya MKDU-nya ditambah. Tidak hanya kemudian kita bercerita yang sudah ada plus pelajaran digital. Rasanya anak-anak yang sekarang ditambah ilmu itu inovasinya berkembang dengan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Maka menjemput hilirisasi yang akan dilakukan mesti disiapkan SDM-SDM yang unggul kembali. Kalau kita melihat seperti itu, ini semua berjalan dengan baik. Tidak akan bisa berjalan mulus-mulus saja kalau penegakan hukumnya memble, korupsinya jamaah dan sistem kemudian tidak bisa mengakomodasi itu. Akhirnya bocorlah di mana-mana. Ini problem yang kemudian mesti kita tangani. Kita lihat saja kalau dari uh, grafik yang saya munculkan itu antara yang orange dengan yang biru berapa kasus dan berapa tersangkanya. Tapi menghukum tidak cukup, mencegah jahilul lebih baik. Maka memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini rasanya menjadi sebuah kewajiban membangun integritas sejak dari dini. Dan tantangannya. Kebiasaan korup, kebijakan korup, sistem aturan korup, dan praktek yang korup. Saya kurung di dalamnya. Apa karena aktor, regulasi, atau kelembagaannya? Ini yang kemudian menjadi kita tata, sehingga penguatan aparat penegak hukum mulai jaksa, KPK, dan kepolisian is emas. Termasuk reform di masing-masing kelembagaannya. Kembali lagi. Maka teman-teman, kalau kita melihat dari ini, next, ada tiga fondasi melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi. Ada regulasi, sistem dan kelembagaan, dan aktor yang harus dilakukan. Terakhir, maka ingin saya sampaikan bahwa lanjut, ada tujuh yang kemudian mesti kita sampaikan. Membangun SDM produktif sebagian tadi saya sampaikan, stabilisasi harga pokok yang mesti kita lakukan, dan kemiskinan mesti dihapus setidaknya yang ekstrim mesti nol. Kerjaan sudah dimulai, memperkuat jaring pengaman sosial sampai dengan hilirisasi menuju industrialisasi kelasnya dunia, dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah sebagai fondasi yang kuat. Dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.